Berada di titik strategis, Kota Surakarta tumbuh menjadi pusat perekonomian dan seni budaya di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Surakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar. Luas wilayah Surakarta adalah 44 km persegi yang terbagi dalam 5 kecamatan. Kecamatan Serengan, Kecamatan Lawean, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 560 ribu jiwa dengan persentase penduduk perempuan 51% dan penduduk laki-laki 49%. Pemerintah Kota Surakarta memiliki misi 3 WMP, Waras, Wasis, Warek, Mapan, dan Papan. Misi tersebut menjadi acuan demi terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Seluruh kebijakan pemerintah berorientasi pada pelayanan terbaik bagi seluruh warga Surakarta dengan semangat 3 WMP. Sebagai poin pertama dalam misi 3 WMP adalah Waras. Misi Waras adalah mewujudkan masyarakat produktif, kreatif, dan sejahtera, serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Goal dari misi Waras adalah masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat. Pemerintah Kota Surakarta pun menyediakan berbagai fasilitas dalam mengupayakan Waras, seperti tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Terdapat setidaknya 17 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Surakarta. Selain mudah dijangkau, puskesmas memiliki keunggulan, antara lain fasilitas dokter spesialis, rawat inap, poliklinik, pelayanan keluarga berencana, konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Terdapat pula 13 rumah sakit umum, 1 rumah sakit umum daerah Surakarta, pelayanan kesehatan kepada masyarakat diberikan sepenuh hati melalui program-program pemerintah Kota Surakarta. Di antaranya program Solo Universal Health Coverage atau Solo UHC. Program ini melanjutkan program-program sebelumnya seperti program pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta, PKMS, sejak 2008. Program PKMS kemudian terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JKN 2016 lalu. Jadi Waras jasmaninya, waras rohaninya, waras pergaulannya, waras bicaranya, waras lingkungannya, waras udaranya, luas kalau kita jabarkan. Namun kalau kita ambil dalam kebijakan RPJMD, yaitu adalah di bidang kesehatan. Fasilitas dan program pelayanan kesehatan pemerintah Kota Surakarta mewujudkan masyarakat sehat sebagai dasar pengembangan diri. Selanjutnya, mencetak manusia yang berpendidikan tertuang pada poin kedua, yaitu Wasis. Wasis berarti berpendidikan. Poin Wasis merupakan perwujudan masyarakat Surakarta yang berwawasan luas serta berakhlak mulia. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil,
berbudi bekerti luhur, berkarakter, dan berkontribusi terhadap daya saing kota. Total anggaran pendidikan pada tahun 2018 mencapai hampir 200 miliar rupiah. Anggaran tersebut diwujudkan berbagai fasilitas dan program pendidikan, serta peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Seperti pembangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perwujudan sistem sekolah satu atap, serta pengembangan Solo Technopark dengan berbagai jurusan berorientasi profesional muda. Pemerintah Kota Surakarta juga membangun berbagai fasilitas pendidikan dan pengembangan karakter, seperti pembangunan sejumlah taman cerdas, taman baca, dan ruang publik yang tersebar di 5 kecamatan di Surakarta. Pemkot Surakarta juga mewujudkan misi WASIS melalui program yang menunjang sektor pendidikan. Salah satunya Kartu Identitas Anak. WASIS itu adalah pendidikan. Ya, diharapkan masyarakat Kota Surakarta mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua ini WASIS dalam segala bidang. Nah, sehingga program-program ini didukung dengan adanya Kartu Identitas Anak, BBMKS, dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan teman adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih, jadi tidak hanya sekedar cerdas, pintar, namun wasis dalam bergaul, wasis dalam berbicara, wasis mengelola keluarga, dan sebagainya. Program pengembangan karakter juga dilakukan melalui Festival Kreasi Sekolah Solo, program Pagar Hijau, lomba kompetensi, pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya. Pada poin Wareg, pemerintah berupaya mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang produktif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar baik jasmani dan rohani. Wareg merupakan idiom yang berarti berkecukupan sesuai kebutuhan. Melalui misi ini, Pemkot Surakarta berkomitmen untuk membangun masyarakat yang mandiri dan partisipatif dalam pembangunan kesejahteraan kota. Kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dilakukan melalui pengembangan pasar rakyat serta penataan kawasan bisnis dan pedagang kaki lima. Terdapat sekitar 44 pasar rakyat yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain pemenuhan kebutuhan, pasar rakyat menjadi pusat ekonomi terbesar dengan menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 23 miliar rupiah. Kota Surakarta juga menjadi surga bagi pegiat usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Tercatat sebanyak 1.150-an pegiat UMKM mengembangkan diri di kota budaya ini. Program pelatihan, pameran, serta pemberian akses permodalan menjadi poin utama dalam pengembangan UMKM. Selain itu, Pemkot Surakarta juga terus mendorong keberadaan koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. Terdapat sekitar 580 koperasi di Kota Surakarta. Wareg dalam arti kata tidak hanya sekedar kenyang perutnya, namun kenyang pergaulannya, kenyang ilmunya, kenyang rohaninya. Sehingga dengan 3 WMP ini, yang pertama waras, masih wareg. Wareg-nya adalah membangun pasar-pasar tradisional supaya tidak dijauhi oleh para pembeli, hingga tidak kalah dengan supermarket. Mapan berarti pemberian rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Surakarta. Pemkot Surakarta berupaya mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing. Langkah tersebut dengan menggenjot pembangunan daerah yang akuntabel, baik secara sektoral, kewilayahan, dan kependudukan. Selain itu, ditunjang dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif, dan bersifat melayani. Untuk memberikan rasa aman, Pemkot Surakarta berupaya memaksimalkan kinerja Linmas dan Satpol PP, bahkan hingga tingkat kelurahan. Peningkatan infrastruktur juga terus dilakukan demi kontrol sosial di lingkungan masyarakat.
Pemkot Surakarta memiliki traffic control room yang memungkinkan dalam mengatur serta melakukan rekayasa lalu lintas. Rasa nyaman berarti pula memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala fasilitas. Kemudahan-kemudahan tersebut menjadi perwujudan Kota Surakarta sebagai Kota Pintar atau Smart City. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen memberikan kemudahan segala pengurusan administrasi, bahkan sejak yang paling awal, yaitu administrasi kependudukan. Dalam penataan kawasan bisnis dan perkotaan, Pemkot Surakarta juga terus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Pemkot Surakarta memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi melalui aplikasi pajak elektronik atau e-pajak. Masyarakat juga dapat menikmati seluruh kemudahan layaknya Surakarta dalam genggaman lewat aplikasi Solo Destination. M yang selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat yang mapan. Dalam arti kata luas adalah mapan pergaulannya, mapan ekonominya, mapan keluarganya, mapan bicaranya, sehingga mapan ini diartikan adalah mapan dalam peraturan perundang-undangan, mapan daya saing, dan mapan dalam keluarga itu sendiri. Papan merupakan upaya Pemkot Surakarta dalam mewujudkan keseimbangan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut termasuk daya dukung serta daya tampung lingkungan. Tentu saja sesuai dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk di Surakarta. Dalam pemenuhan papan, Pemkot Surakarta melakukan pembangunan berkelanjutan. Penataan dilakukan untuk memberikan kehidupan yang layak serta membangun manusia yang sehat dan berwawasan luas. Terdapat rusunawa bagi masyarakat Surakarta. Rusunawa tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, seperti ruang publik dan ruang terbuka hijau. Selain hunian, akses mobilitas masyarakat juga mendapat perhatian khusus Pemkot Surakarta. Pemenuhan akses jalan yang memadai mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Akses tersebut juga mendukung pariwisata dan pengenalan Surakarta sebagai kota yang syarat budaya. Pemkot Surakarta juga mengupayakan akses yang saling terintegrasi untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya pembangunan Skybridge atau jembatan layang yang menghubungkan Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan. Tak hanya di Skybridge, Pemkot Surakarta juga memberikan fasilitas yang nyaman kepada para pejalan kaki di perkotaan. Dengan adanya City Walk yang luas dan rindang, tak hanya dijadikan akses bagi pedestrian, tetapi juga sebagai ruang publik bagi masyarakat. Ruang publik lainnya tersebar di 5 kecamatan di Surakarta. Selain untuk berkreasi dan berekspresi, ruang publik juga sebagai ruang terbuka hijau atau hutan kota. Dan yang kelima adalah P, yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang layak huni. Yang mempunyai rumah yang tidak layak huni, setiap rumah dianggarkan 15 juta untuk bantuan pembangunan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Yang kedua adalah merelokasi masyarakat yang ada di bantaran sungai dan yang tidak punya rumah sama sekali, itu bisa kita tempatkan di rumah susun. Pemerintah Kota Surakarta senantiasa melakukan pembangunan tidak hanya infrastruktur, namun juga sumber daya manusia yang berkualitas, makmur, dan sejahtera. Melalui semboyan 3WMP, Waras, Wasis, Warek, Mapan, dan Papan, Pemkot Surakarta bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan di Kota Solo semakin hari semakin menyenangkan. Contohnya ketika kita datang ke puskesmas, kita akan bertemu dengan pelayanan seperti di rumah sakit. Seperti adanya antrian dengan mesin, kemudian petugasnya yang ramah, yang profesional, dan tempatnya yang nyaman, ber-AC. Saya sebagai pelajar di Kota Solo merasa senang.
karena sekarang fasilitas pendidikan lebih lengkap. Selain itu, dengan adanya kartu identitas anak, membeli buku lebih menyenangkan. Saya sebagai orang Solo tinggal di sini ngerasa nyaman banget. Apalagi fasilitas publiknya udah memadai, terus mau jajan apa-apa, kulineran di sini juga udah tertata rapi. Kalau mau belanja pun udah gampang banget, apa-apa ada, terus aksesnya gampang. Wali Kota merupakan salah satu pelayan masyarakat dan di sini bukan tempat untuk mencari uang, namun memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan masyarakat menikmati kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi komitmen saya, yaitu lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Dengan semangat 3 WMP, Surakarta kini adalah Surakarta masa lalu. Dan Surakarta esok merupakan Surakarta yang lebih baik.